Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladhi bi'ni'matihi batimu salihah. Alladhi hadana lihada wa nakunna bi'ni'tariya lawla al-tadarullah. Salawatullahi wa taslimatuhu ala mu'allimin nasi khayyuk. Wahadil basyariyati ma'ush. Muqa'il khalqi lal-haq. Sayyidina wa imamina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tada lihadi wa jahada jihadahu ila yawmiddin jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa ahu ahluh jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa ahu ahluh jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma huwa ahlu khairu ma rahimukum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islam salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al-fadil al-ustaz moderator yang berhormat Allah azza wa jalla tuan guru dan ustaz kita al-fadil ustaz Hadri al-Bindani hafizahullah para masyayikh para hadirin penuntut-penuntut ilmu yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala 1488 tahun yang dahulu bumi ini menerima kelahiran dan kedatangan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa ta'ala sallam. Kelahiran yang bukan hanya dirasai oleh penduduk bumi tetapi juga dirasai dan menjadi berita gembira kepada alam malui, bukan hanya alam sufli, alam bumi, tetapi alam malui, alam yang atas, alam yang seni, alam amri. Sebab itulah Al-Imam Al-Hafiz Wajihuddin Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Taibah di dalam kitab maulidnya yang penuh dengan barakah dan karamah, beliau mengungkapkan fahtazzal arshu taraban wastibshara wazdada al-kursiyyu haybatan wa waqara wa imtala'atis samawati anwara وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Ini makhluk-makhluk yang sangat besar. Arasy itu bergoncang, merasa kegembiraan dan kesukaan bertambah akan kursi Allah itu dengan kehaibatan dan keagungan. Langit-langit itu penuh dengan cahaya kegembiraan. Gemuruh suara para malaikat mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah dan istighfar kerana kedatangan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kegembiraan yang sangat luar biasa kerana makhluk-makhluk sebegini tahu bahawa yang hadir ini adalah Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa yaqutu bainal hajar. Ini manusia yang bukan manusia biasa tetapi adalah batu permata yaqut di antara batu permata-permata yang mahal-mahal yang lain. Ketika Al-Imam Al-Busiri bermimpi berjumpa dengan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam mengatakan ikra ya Busiri. Maka Al-Imam Al-Busiri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin, beliau membaca qasidah dan baik-baik syairnya sehingga sampai fablaghul ilmi annahu basharun. Ketika itu beliau tidak boleh lagi menyambung akan baiknya. Kemuncak kepada ilmu itu bahawa Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adalah basharun, manusia. Berhenti ketika itu Nabi mengatakan uktub ya Busiri, tulislah wahai Busiri, bait yang sangat karamah dan sangat bercahaya
wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan Muhammad itu adalah sebaik-baik makhluk alal itlaq, bukan hanya sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk alal itlaq kullihim keseluruhannya, malah lebih mulia daripada daripada Malaikat Jibril alaihi salam. Naik lagi pertama sampai ke Sidrat, sampai ke langit yang ketujuh, nak masuk ke Sidratul Muntaha. Jibril mengatakan hadza hatta hadza al-haq ya Rasulullah, sampai ketika ini sahaja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bukan ketika dan saat ini wahai Jibril, seorang teman meninggalkan temannya. Jibril alaihi salam mengatakan lau khatawtu khutwatan lahtu, kalau aku melangkah satu langkah pasti aku akan terbakar. Walhal Jibril dijadikan daripada nur cahaya, tetapi cahaya lilin tidak sama dengan cahaya flashlight. Cahaya flashlight tidak sama dengan cahaya bulb. Cahaya bulb tidak sama dengan cahaya spotlight. Cahaya spotlight tidak sama dengan cahaya matahari. Walaupun Jibril alaihi salam dijadikan daripada nur, tetapi nur yang ada di hadratillah, maqam yang sangat tinggi, hanya dan hanya dapat ditembusi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Inna ummi ra'at hina wada'atni sat'a minha nur wada'at lahu qusura busra. Ibuku Sayyidatuna Aminah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melahirkan aku, keluar daripada tempat peranakan ini nur, melihat nur, dan nur ini menerangkan istana yang ada di Busra. Busra itu dekat Syam. Makkah dengan Syam berapa jauh? Masya-Allah tabarakallah. Cahaya ini, nur ini, sehingga dalam riwayat yang lain menyebutkan hatta Sayyidatuna Aminah dapat melihat leher-leher unta yang ada dekat Syam sana. Cahaya yang sangat luar biasa. Ulama mengatakan ini isyarat bahawa cahaya hidayah nur yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan melimpah nur itu ke seluruh alam dan akan menyirnakan sirna akan cahaya kejahilan dan kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dilahirkan dalam keadaan tali pusat baginda sudah terputus dan sudah berkhatam. Ulida Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam masrura wa bakhtuna. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam diputrakan dalam keadaan tali pusatnya sudah terputus dan dalam keadaan sudah berkhatam. Wa lam yara ahadun sawati, dan tidak ada seorang pun yang melihat akan keaiban sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Abdul Muttalib di ketika malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam berada di Kaabah dan melihat akan patung-patung yang berada di sekeliling Kaabah itu jatuh berguguran, masing-masing jatuh. Maka beberapa pembesar Quraisy ambil, letak, kemudian jatuh kembali, ambil, letak dan jatuh kembali. Apa isyarat ini? Isyaratnya nanti Nabi sallallahu alaihi wa alihi sahbihi baraka wa sallam akan mengalihkan sembahan orang kepada patung dan manusia kepada yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ketika malam kelahiran bergoncang istana Kaisar Raja Rom sehingga menumbangkan 14 tiang yang besar-besar. Walhal sebelum itu tidak pernah tergoncang sekalipun, walaupun ada angin ke, ribut dan sebagainya, kekuatan. Tetapi kelahiran Nabi sangat kuat dirasakan sehingga menggoncangkan tiang-tiang yang besar ini.
api sembahan orang Majusi di Farsi tidak pernah padam walaupun 1000 tahun. Kerana dua sebab. Kerana api ini sangat besar, walaupun turun hujan dan sebagainya tidak padam. Yang kedua, akan ada ketua-ketua agama mereka yang silih berganti untuk memastikan setiap masa api ini akan bernyala, padam terus menerus, kerana kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Iblis dilihat lari dan menangis dalam keadaan meronta-ronta kesedihan, dan dikhabarkan dalam riwayat tidak pernah iblis menangis sedemikian melainkan dalam 4 keadaan. Pertama, ketika dilaknat oleh Allah, maka iblis ini menjadi mal'un, dilaknat oleh Allah. Karena itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan yang direja. Yang kedua, ketika dihinakan, mereka turun ke dunia. Yang ketiga, ketika diturunkan suratul Fatihah. Karena itu suratul Fatihah walaupun sedikit, tapi masya Allah rahsianya sangat besar. Disebut oleh Syekh Ahmad Ihsan Al-Jabbasi Al-Kadiri di dalam kitabnya Minhajul Talibin fi syarhi Minhajul Abidin, dan Syekh Omar Nawawi Al-Bintani menyebut di dalam kitabnya Marahul Labid, demikian kitabnya Maraqil Ubudiyah fi syarhi Bidayatul Hidayah, rahsia bismillah, rahsia surah Al-Fatihah ini. Semua rahsia yang ada di dalam kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan rahsia Al-Quranul Karim ada terangkum di dalam As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, itulah suratul Fatihah. Ketika turunnya surah ini, maka iblis meronta-ronta, menangis kesedihan, sebab ada rahsia di dalam suratul Fatihah itu. Sehingga sebahagian ulama mengatakan rahsia suratul Fatihah itu sendiri terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada ulama di Yaman yang seperti yang disebutkan oleh para masyayikh kami, antaranya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadwi Al-Maliki. Ada ulama di Yaman yang menafsirkan huruf ba yang ada pada bismillah itu 4 hari 4 malam. Sebahagian ada ulama mengatakan rahsia ba itu ada di dalam titiknya. Yang keempat, iblis menangis dan meronta tidak pernah berbuat sedemikian kecuali ketika dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi di dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain, demikian yang disebut oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lahir dalam keadaan sujud, dan kepala Nabi mendongak ke atas. Ini isyarat nanti kehidupan Nabi tidak lain dan tidak bukan semuanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekat hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir hampir-hampir nak siang, di penghujung malam. Adat orang Arab, kalau orang lahir pada penghujung malam, mereka akan ambil baby ini dan letak, ditelangkupkan dengan sesuatu yang menutup akan baby ini, tidak dilihat wajah dia, melihatkan esok hari. Maka Nabi ditelangkupkan, ditutup dengan satu penutup daripada batu, seumpama macam periuk ataupun benda yang menutup baby ini. Esok harinya Abdul Muttalib pergi melihat Nabi SAW, cucunya, ternyata sudah terbelah batu yang sangat keras ini. Dan penglihatan Nabi, wajahnya yang mulia, memandang ke arah langit. Ini isyarat, kata ulama, bahawa nanti kejahilan dan kemusyrikan itu nanti akan terbelah dan tersirna
dengan cahaya hidayah daripada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Penglihatan Nabi melihat ke arah langit dan cahaya yang terang benderang ini isyarat nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adalah pemimpin kepada seluruh makhluk di alam ini. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah ketua kepada seluruh anak Nabi Adam. Wala fakhar. Malah Nabi adalah ketua kepada seluruh makhluk alal itlaq. Sebab itu Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasan Al-Makki beliau menyebutkan, berkata Ahlul Adwaq, orang-orang yang faham dan mengerti akan sesuatu limpahan rohani daripada Allah, menyebutkan laula Muhammad lama kana nuzul. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada nuzul Al-Quran. Sebab Quran itu diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad. Laula Muhammad lama kana tibi'athah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada akan diutuskan Nabi. Laula Muhammad lama kana tis-salah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada salah. Bukankah salat itu difardukan kepada umat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Laula Muhammad lama kana tis-Isra. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Isra. Kalau tidak ada Isra, mana mungkin akan ada yang namanya salat? Sebab salat difardukan pada malam Isra dan Mi'raj. Siapa asbabnya? Asbabnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka kelahiran yang sangat mulia ini, umat pun menjadi mulia. Bushra lana ma'syara al-islami illa lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal ummi. Suatu kegembiraan yang Allah kurniakan kepada umat, suatu pertolongan yang ghayra munhadimi, yang tidak akan mungkin dikalahkan ketika Allah memperakui akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sebagai Nabi yang paling mulia, mengalahkan seluruh yang lain. Kunna akramal umami, kita menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas, kamu adalah sebaik-baik manusia yang diturunkan, yang diwakilkan di kalangan manusia. Maka karena itu kelahiran mukjizat ini adalah satu kegembiraan kepada kita, wajib kita mensyukurinya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal